saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita dengan merendahkan hati kita, dengan sikap yang tetap berserah kepada Tuhan, kita mengangkat puji-pujian kepada Tuhan dengan lagu Kidung Jemaat nomor 97 ayat 1 dan 2. Ada IMB tapi cacat hukum. Cacat hukumnya dari peraturan bersama dua menteri tidak terpenuhi. Pertama, tidak mendapatkan rekomendasi dari Depak. Tidak ada rekomendasi tertulis dari MUI. Tidak memiliki rekomendasi tertulis dari FKUB. Bentar. Ya, tidak menurut dari MKUB. Kemudian izin 690 dari masyarakat mereka dapatkan dengan hasil manipulasi dan penipuan, di mana mereka diundang sosialisasi, daftar hadir yang mereka tanda tangani, kemudian masyarakat pulang mendapatkan uang pengganti transportasi, kemudian tanda tangan itu diberikan judul pernyataan tidak keberatan berdirinya gereja GKI Yasmin, sehingga masyarakat tahu bahwa mereka ditipu, sampai sekarang sedang berjalan masalah hukum. Dan itu diakui sudah ada tersangka yang sedang tersangkut masalah hukum dan penyelesaian di hukum. Masyarakat mau ini diselesaikan hukum dulu, sehingga status quo ini tidak ada yang melanggar. Maka disegellah. Tapi kenyataannya apa? Beberapa kali dibongkar, beberapa kali dicabut dengan yang namanya Bondan Gunawan. Tapi apa? Kita tidak anarkis. Kita kejar Sesdakor, kita kejar Pemda. Karena Pemda bilang ini tidak dicabut, artinya segel tidak dibuka. Maka alhamdulillah hari Senin kemarin disegel lagi. Dan sekarang mereka ingin menggunakan itu untuk peribadatan. Dan ini bukan gereja. Kami tidak mengusir mereka dari gereja mereka di pengadilan. Ini masih dalam sengketa. Baca itu yang spanduk yang kami buat. Masyarakat ingin agar wali kota, agar Pemda benar-benar mengusung masalah hukum sampai selesai. Saya siap ketemu dengan siapapun yang ingin bertanya akan hal ini. Dalam hati yang tidak perlu mengeluarkan karena malu dengan mama. Saya nggak kenal warga, mereka adalah kota kami dan FUI yang memang diorganisir, yang memang bukan hanya terjadi di Bogor saja, tapi di berbagai tempat di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Jadi ini bukan hanya kasus di KIA. Lalu masih akan terus melakukan? Kami akan tetap ibadah di sini, karena itu adalah hak konstitusional kami, dan kami sudah dikuatkan pengadilan, dan Pemkot tidak memiliki alasan apapun, termasuk alasan pingkang. Sebab menurut undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 66 ayat 2 jelas dikatakan bahwa PK tidak menunda putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau kita mau negara ini negara hukum, laksanakanlah dan biarkan kami di sana. Oke. Negara kita negara hukum, junjung tinggi hukum, takbir. Takbir. Apa kamu kemudian kita biarkan? Coba kita saksikan. Woo!